Eh, Mirul, gimana ke mana, Mirul? Kletokrat. Kletokrat. Tu gerai dekat depan. Gerai dekat depan, kawan. Okay guys, so kita dah sampai dekat bilik dalam sehari, dua hari, satu malam, 100 lebih lah. 189 betul lah. 189. Okay. So bilik dia boleh lah. Kemas, bersih. Right. Okay. Ni Ashraf. So view lah sini memang, memang cantik lah. Kau boleh tengok lah view dia. Woo. View dia. Okay. Memang lawa, bedroom ni memang nice. Okay, ada TV semua. Memang nice lah. So, kita jumpa malam ni. Okay, Om, standby. Ada hadiah special. Kau minta sangat hadiah ni, kau tunggu hadiah ni sampai kat tangan kau. Oh, so far, mantap lah. Dah lama tak travel kan, dah lama tak pergi tentang negeri. Sekarang ni, hari ni kita dapat sampai ke KL. And dapat hotel yang puas hati untuk kita malam selama 2 hari. So stay tune guys, nantikan video daripada Shalam. Malam ni kita pergi ke wedding umrah. Mantap, see you guys. Okay, semua dah siap. Okay kawan-kawan, kita dah siap untuk mencapai kemenangan, yeah, dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Asal ada orang record belakang, siapa ni? Siapa? Sekian Taskira. Oh, dia tengok ambil gambar kan. So, kita dalam perjalanan nak pergi ke wedding umrah. Tapi, inilah realiti KL. So, inilah realiti KL, kawan-kawan. Inilah dia. Okay, ni KL. This is KL. Inilah KL yang dibangga-banggakan. Ni. So nanti ya kau sakit kan, datuk-datuk macam bagus ya budak ni. Siot lah. So kita jumpa lah kejap lagi. Bye bye. Zoom. Sampai, dah sampai. Macam mana? Umrah mesti ada kat luar ni. Macam dia kata, dia kata bukan duduk area ni ke tempat ni? Tapi ada tengok homestay tu macam apartment je yang dia sambut mak dia malam. Sebab apa tinggal kan? Haa, tu lah member. Apa? Tu lah umrah kan, family dia. Tak payahlah, malu siut aku. Yelah, family umrah tu. Kita dah sampai. Sampai. Tak main home eh? Home, kita dah sampai. Pakai putih guys. So, sepuluh orang lah basik. Saya masih berapa saya bagi pihak pengantin lelaki yang datang daripada Johor Bahru. Tahniah, mantap lah, mantap. Bagi kita teruskan lagi upacara, saya mengambil ataupun menjemput adik kepada pengantin perempuan kita, iaitu Adil Gozi, untuk membacakan doa kepada pasangan pengantin. Oleh itu dijemput dan dipersilakan. Thank you.
ada orang sokkan, aku buat ada orang sokkan. Suapkan Um, suapkan. Awak nak juga? Ha? Nak, ni nampak ni. Tanya Um, tanya. Okey, Um, kerana selesnya selepas banyak foto case, saya akan menjemput dulu mulai. Ucapan awak kepada sahabat dia? Kepada Um Rasha, tahniah atas kuat-kuat. Kepada Um Rasha, tahniah atas perkahwinan ini. Moga kekal hingga ke syurga. Yang penting Sam on eh. Abangnya umrah eh. Okey, kita mari. Awak dah kalah ke abang awak ni, abang awak tahun depan ni, Um. Okay, Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Umrah dan pasangannya. Semoga dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, cepat-cepat dapat anak, cahaya mata, dan semoga kekal hingga ke jannah. Itu saja saya punya ucapan untuk Umrah Syah dan pasangannya. Eh, kau pilih lagi? Aku pilih lagi. Aku tunggu korang semua kahwin, baru aku kahwin. Alah, klise lah kali, klise. Okay, assalamualaikum Um. So, selamat dan tahniah kepada kau. Okay. Dan terima kasih juga sebab bagi meja VIP dulu aku nak cakap dengan kau. Okay, bila kau kahwin aku nak meja VIP. Kau bagi terbaik Um. So, semoga perkahwinan kau dirahmati oleh Allah dan dapat mendirikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. So, gula selamat menempuh hidup rumah tangga. Sayo. Ini nak gerak hantar report. Ya Allah. Ini pun ni dah tak. Okay, ni dah tak ni. Ini hantar report tak? Mestilah tak. Dia reportnya kat aku saja. Ni hantar report. Aku single. Aku single tiba. Single. Aku single tiba. Okay, nanti akan ada konten untuk kau. Kau standby. Saya content. Dah berpunya. Ni dah berpunya. Sila subscribe tiba sila. Dia dah berpunya dan follow IG. Dan subscribe saya punya channel. Jangan follow IG. Disebabkan IG. Kalau korang nak tahu, disebabkan saya punya YouTube channel ada muka dia sebelum ni. So itulah, dia jumpa pasangan dengan subscriber ni. Masih. So kita nak pergi mana Amirul? Kebitom Bukit Bintang. Untuk apa cari kat Bukit Bintang ni? Kita nak carikan makan. Bukan makan saja Amirul, ada lebih menarik. Kita cari apa?